Nono Sang juara dunia matematika sudah disiapkan beasiswa di Universitas Massachusetts, Amerika Serikat. Nono kembali diundang Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Victor Bungtilu Laiskodat ke kantornya. Saat Nono bertemu dengan Victor Laiskodat, ia ditemani ibunya, Nuryanti Seran. Ternyata Victor Laiskodat telah memberikan beasiswa kepada Nono. Sejak kecil Nono sudah diajarkan untuk mempersiapkan pendidikan perguruan tinggi terbaik di dunia, yaitu Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge di Boston, Amerika Serikat. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di MIT Media Lab. Dan hari ini yang telah temani sama teman-teman dari Harvard dan juga MIT. Dan hari ini kita akan muterin MIT Media Lab. Let's go! Victor mengaku banyak beasiswa yang ditawarkan oleh banyak sekolah unggulan karena Nono menjadi viral setelah menjuarai World Math Competition. Namun Nono menolaknya. Victor ingin Nono siap diterima di sekolah terbaik di dunia. Nono sebenarnya ditawari beasiswa untuk masuk ke sekolah tertentu, tapi saya bilang tidak. Jika orang tuanya tidak mau, silakan. Tetapi jika saya meminta, saya ingin Nono pergi ke Massachusetts Institute of Technology. Ini adalah universitas teknologi terbaik di dunia. Saya memiliki keinginan ini, katanya. Jadi nanti di tingkat SMA, Nono sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nono sudah harus belajar di luar negeri. Kita bisa mengaturnya nanti, tambah Victor Laiskodat. Menurut Victor, Nono adalah anak brilian yang menjadi aset bagi NTT, Indonesia, bahkan dunia. Jadi harus diperhatikan dan ditanggapi dengan serius, tapi tidak dengan cara yang biasa. Victor mengingatkan para orang tua dan guru agar tetap menjaga dan membesarkan Nono agar mentalnya tidak merosot. Karena Nono memiliki dasar yang baik sejak kecil. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk berita menarik lainnya.